Adik-adik, selamat pagi dan selamat jumpa. Bagaimana semuanya? Sudah kumpul? Siap? Sukacita? Mari kita beribadah, bernyanyi, dan berdoa. Bersyukur kepadanya sebab ia setia dan penuh kasih. Kita hening sejenak. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 183 bait 1 dan 3 dengan judul Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu sepanjang malam tadi. Pada pagi hari yang indah ini, kami mohon bimbinglah kami dan berilah kami rahmat-Mu, cinta kasih, kedamaian, kesabaran, kebijaksanaan, kesehatan, dan keselamatan sepanjang hari ini. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman yang akan disampaikan kami mengerti dan dapat kami lakukan. Berkatilah ibadah kami pagi hari ini. Tuhan Yesus, ampunilah kesalahan kami. Terimalah doa kami yang kami persembahkan di dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang hidup dan berkuasa untuk selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Siapkan Alkitabnya, kita membaca dari Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 112, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Ciri ini akan membantu adik-adik untuk membacakannya, adik-adik menyimak Alkitabnya ya. Baik, kita akan mulai Mazmur 112 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumah-Nya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin.
kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Demikian pembacaan Mazmur kita. Adik-adik kita akan meresponi Mazmur kita dengan menyanyi dari Kidung Ceria 140, Firman-Mu Pelita. Baca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9 yang akan dibacakan oleh adik. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan diri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 1 sampai dengan 9. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seluruh manusia telah menerima kasih karunia pengampunan dan keselamatan dari Allah secara cuma-cuma. Adik-adik, siapa yang suka berbagi? Ayo, adik Samantha, adik Casey, adik Faith, adik Lanabel, atau adik-adik yang lain, siapa yang suka berbagi? Lalu, hal apa yang sering kali membuat adik-adik sangat sulit berbagi dengan orang-orang yang membutuhkan? Alasan yang membuat kita sulit berbagi antara lain. Yang pertama, kita takut kalau kita berbagi nanti kita kekurangan. Yang kedua, kita seringkali sibuk dengan kepentingan diri sendiri.
tanpa peduli dengan lingkungan sekitar yang membutuhkan bantuan. Adik-adik, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita semua sebagai pengikut Yesus Kristus untuk mempunyai hati dan perilaku yang selalu mau berbagi. Misalnya, apabila ada bencana alam, adik-adik yang mempunyai baju lebih yang layak pakai, adik-adik dapat sumbangan ke gereja, atau juga kita dapat berbagi makanan kepada orang yang berkekurangan. Adik-adik, kota Korintus dijadikan pusat perdagangan. Jemaat di kota Korintus yang merupakan jemaat kaya secara materi. Namun, sangat disayangkan adik-adik, ketika jemaat Yerusalem sedang membutuhkan bantuan, justru jemaat di kota Korintus belum mau menunjukkan kepedulian, tidak mau menolong, mementingkan dirinya sendiri. Jemaat di kota Makedonia yang tidak diperhitungkan untuk membantu jemaat di Yerusalem karena kondisi jemaat di kota Makedonia yang sedang mengalami penderitaan, termasuk jemaat kecil. Namun mereka menolong lebih dahulu untuk jemaat Yerusalem. Ada jemaat yang miskin, ada juga jemaat yang berkelimpahan materi. Jemaat yang miskin secara materi ialah jemaat Yerusalem. Sedangkan jemaat yang berkelimpahan secara materi ialah jemaat Korintus. Adik-adik, tidak selalu orang yang punya kelebihan adalah orang yang paling bermurah hati. Yang sering malah mereka yang mungkin tidak punya banyak, tetapi punya hati memberi. Adik-adik, Rasul Paulus juga mengajak jemaat untuk mengingat bahwa kasih karunia Tuhan Yesus sudah ada dalam hidup jemaat dan harus dibagikan kepada semua orang. Sebagaimana Rasul Paulus membagikan kasih karunia itu dengan mengingatkan jemaat mula-mula untuk melakukan pelayanan kasih kepada sesama. Adik-adik, marilah kita belajar untuk menjadi anak-anak yang selalu siap meneruskan kasih karunia Allah yang kita rasakan kepada semua orang. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Demikianlah firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, ada ayat hafalan yang terambil dari 2 Korintus 8 ayat 15, 2 Korintus 8 ayat 15 yang menyatakan demikian. Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita bernyanyi bersama-sama untuk respon. Kita nyanyi dari Kidung Ceria 205, Aku Suka Membagi. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhanku ku beri persembahan, tangan kiri tak tahu apalah ku yang kanan. Janda miskin pun layak persembahan syukurnya, memberi lebih banyak daripada yang kaya. Selamat hari Minggu adik-adik.
Aktivitas untuk minggu ini adalah mengisi soal kuis pilihan ganda. Soalnya dapat ditemukan di bit.ly paat.nz. Mohon adik-adik untuk dapat mengisi dan mengikuti kuis yang ada pada link tersebut. Karena itu juga menjadi daftar kehadiran dari adik-adik. Terima kasih, selamat hari Minggu. Adik-adik, mari kita satu dalam doa untuk kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Engkau telah mengumpulkan kami semua di sini ya Tuhan Yesus. Kiranya firman Tuhan yang telah diajarkan Enci dan Engku tadi bisa kami terapkan dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga untuk pemerintah, bangsa dan negara kita Indonesia ya Tuhan Yesus, yang di dalam masa pandemi ini kiranya Engkau telah memberkati pemimpin-pemimpin bangsa ini, Engkau telah memberkati rakyat-rakyatnya juga ya Tuhan Yesus, agar kami bisa cepat pulih dalam keadaan COVID-19 ini. Engkau terus bimbing kami di mana kami berada ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja di dunia dan terutama untuk GPIB Nazaret juga ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau boleh tumpang tangan, Engkau boleh urapi kami semua, anak-anak-Mu ini ya Bapa, dalam kegiatan kami ya Bapa. Kami juga berdoa untuk keluarga kami Tuhan Yesus, untuk opa, oma, papa, mama, kakak, dan adik kami tercinta Tuhan Yesus. Berkatilah mereka semua, diberikan kesehatan semuanya Tuhan Yesus, untuk menghadapi masa pandemi seperti ini Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk pendidikan kami di sekolah. Berkatilah kami dalam sekolah online kami, agar kami bisa mengerti apa yang guru kami ajarkan ya Bapa. Kiranya Engkau berkati kami dalam pendidikan dan masa depan kami. Hanya ada di dalam nama-Mu saja Bapa kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Seperti biasa, adik-adik menyiapkan persembahannya dan amplopnya. Lalu kita akan memberikan persembahan syukur sambil bernyanyi dari Kidung Ceria 356 bait 1, 2 dan yang ketiga.
Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan syukur kita. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Dan saat ini kami bersyukur atas semua pemberian Tuhan kepada kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan. Kami percaya persembahan yang kami berikan diberkati Tuhan Yesus dan dapat digunakan untuk pelayanan gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, warta PA kita hari ini seperti biasa. Yang pertama adalah latihan paduan suara tetap akan dilakukan secara online melalui Google Meet. Bagi adik-adik yang ingin bergabung dalam paduan suara, bisa menghubungi pengurus Pelkat PA atau bisa langsung hubungi Civivi ya. Demikianlah warta PA hari ini. Jangan lupa adik-adik untuk datang kembali di ibadah Minggu pelayanan anak minggu depan. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah penutup. Kita akan menyudahi ibadah pada Minggu pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria nomor 97. Penutup, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca dan kami dengar, sehingga dapat kami cerna dengan baik, serta dapat bermanfaat bagi kami, dan kami dapat menjadi contoh bagi orang di sekeliling kami. Kini kami telah selesai Tuhan, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami berikutnya. Berkati kami Tuhan, kiranya Roh Kudus dan kasih Tuhan Yesus menyertai kami selalu, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah telah usai, sampai bertemu di minggu depan.